baru sejarah tentang brand minuman. Belum pada tahu kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah atau histori brand Win-Win dan salah satu busur kompon yang mencetak skor tertinggi di dunia. Nah, sebelum masuk ke materi videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan kalian tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Vinet Archery yang lainnya. Videographers, nah kenalkan nih brand ternama dunia, brand Win-Win Archery yang udah pastinya kalian udah pada tahu ya, khususnya kalian para pemain recurve itu pasti udah nggak asing lagi dengan brand ini. Mr. Park Hyung-rik adalah founder dari Win-Win Archery, berdiri sejak tahun 1993 dan sampai saat ini. Hebatnya brand Win-Win ini, hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja sejak dia berdiri, itu dia sudah mengantarkan salah satu atlet Korea yaitu Oh Jin-yek, mengantarkan dia memenangkan World Junior Archery Competition. Dan pada tahun 2003, Win-Win Archery membuka pabrik di Jepang, yang mana kalian tahu ya teknologinya Jepang itu gimana pesatnya. Pantas aja brand Win-Win itu terkenal dengan inovasinya yang paling mutakhir dan teknologinya paling tinggi di antara brand-brand lainnya. Kalian belum pada tahu ya kalau Win-Win juga itu menciptakan busur kompon selain busur recurve yang menjadi salah satu andalannya, yaitu Win-Win Wireless Black. Kalian pasti belum pada tahu kan kalau Win-Win selain menciptakan busur recurve, dia juga menciptakan busur kompon yang dinamakan Win-Win Black. Sukses dengan busur kompon pertama mereka yaitu Win-Win Dragonfly, mereka tidak berhenti di situ saja, tapi mereka juga berinovasi terus dan menciptakan busur-busur juara lainnya. Pantas saja ya kalian belum tahu kompon Win-Win itu seperti apa, karena kompon Win-Win itu ternyata pasarannya di USA lo Archers. Bahkan salah satu atlet Paralimpik USA itu sudah menggunakan salah satu busur kompon terbaru dari Win-Win Black. Nah, ini dia kompon yang digunakan oleh salah satu atlet Paralimpik USA Archers, yaitu digunakan oleh Mr. Andre Shelby, dan yang dia gunakan itu adalah Win-Win Atom X Pro. Di kancah Paralimpik USA, Mr. Andre Shelby menggunakan Win-Win Black Atom X Pro. Bahkan beliau mencatat skor yang fantastis loh Archers. Kalian mau tahu skornya berapa? Skor yang didapatkan oleh Mr. Andre Shelby adalah 1.364 poin atau setara dengan 80 kali ten dan 30 kali extend atau bull eyes. Wow, rekor dunia dan rekor yang mengatakan dia berada di peringkat 1 pada saat Paralimpik Olimpiade tersebut, dan dia menjadi salah satu juara di kategori kompon USA. Untuk kalian yang penasaran dengan Win-Win Atom X Pro, kita juga ready stock ya pastinya. Seperti yang kalian lihat ada di depan saya ini adalah Win-Win Atom X Pro. Material yang digunakan di busur Win-Win Atom X Pro ini adalah material yang canggih ya Archers, materialnya material dari abad 21, yaitu nanotube carbon technology kombinasi dengan high performa aluminium forged rice. Dan desainnya Archers dibuat lurus ya. Nah, itu meningkatkan performa busur ini untuk menahan getaran busur untuk lebih stabil juga. Dan sangat recommended untuk kalian para pemanah kompon, busurnya busur sang juara. Dan jangan lupa juga ya kalian Archers, kalau kita itu adalah satu-satunya dealer di Indonesia untuk brand Win-Win Archery maupun Win-Win Black. Jadi semua produk Win-Win yang ada di Vinet Archery itu barangnya original pastinya. Dan untuk kalian yang berminat untuk membeli busur Win-Win Atom X Pro ini, kalian bisa kunjungi website kita di www.vinetarchery.com atau belanja di e-commerce kita, ada di Bukalapak, ada di Shopee dan Tokopedia. Serta kalian juga bisa cek WA admin kita di WA Store. Dan kalian yang mau langsung lihat barangnya juga, kalian bisa langsung datang ke store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Dan kalian juga bisa konsultasi ya ke admin WA masing-masing store yang ada di bawah ini.
Sekian materi video kali ini. Untuk kalian yang suka dengan materi kali ini, jangan lupa di like, terus dibagikan ke teman-teman kalian, dan juga kalian jangan lupa komen ya di bawah ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk tonton video kita yang lainnya yang ada di sini.